Yo, Omers. Nah, hari ini kita mau unboxing. Paketnya baru datang. So, consider this item is apa ya? Rauk. Kita mau unboxing rauk. Mantap. What's up, guys? Nah, kita mau unboxing paket rauk dari teman saya. Ini baru dikirim dari sellernya ke dia give me a rauk. Apakah itemnya? Mau kita langsung aja. Malam-malam semuanya. Nah, ini. Okay, we're gonna open it. Okay, ini paket. Okay, let me get this. Nah, ini paket baru datang tadi. Kita mau bongkar nih. Alright. Apakah yang ada di dalam paket ini? Kita mau bongkar. Mau bongkar. Halo. Nah, ini dia nih. Ini paketnya baru datang like I think 2-3 hari yang lalu ya. Waduh, isinya apa ya? Wah, ini banyak ininya nih. Banyak apa? Kertas shredded. Guys, kita mau check it out barangnya. Itemnya. Udah kelihatan belum, guys? Nah, tuh. Error kebalik. Oke. Okay. Kita mau unboxing. Udah di unboxing, kita mau lihat detailnya, itemnya. Waduh. Nah, ini. Itemnya adalah Volkswagen Candy Striper. There you go. Okay. Kita lihat apa yang spesial dari item ini. Tuh. Ada nomornya, guys. 049. Mantap. Keren banget nih. Sedap. Jadi dia balik lagi ke ban yang tipe lama ya, yang size 18 nih. Dan kemarin kalau yang diturunin upgrade-nya buat yang premium, yang premium dia pakai bannya diturunin kemarin ke 16. Nah, yang untuk item ini dia balik lagi ke ban yang gede. Oh. Size-nya balik ke size 18. Which is back to the drag bus normal. Oke, okay. Nah ini jadi ini bukan loose aja ya, Omers ya. Jadi memang itemnya ini dia ada yang spesial di sini, Omers. Tuh ada nomornya. Oke, okay. Jadi ini bukan di memang datangnya dia part yang belum jadi, belum dilem, bubble-nya juga masih brand new. Ini bukan di blisternya, masih mulus banget, non hollow. Jadi ini nggak ada hollownya, guys. Ini collectible item lah ya. Ini di kartunya masih mulus, tidak ada pernah tempelan, benar-benar masih mulus, belum pernah ditempel, blisternya masih baru. Itemnya pun, they got number on it. Tuh, sedap.
Jadi yang nomornya ini bukan cuman kayak tato gitu ya, tapi dia kayak ada diukir gitu guys, diukir. Oh, buat detailing semuanya udah keren abis nih sih. Ini stripper. Nanti gue akan shoot yang lebih detailnya di video YouTube-nya Om Mike. Kita lihat lebih lagi tuh. Waduh, mantap banget. Keren guys. Well, alright. Thank you for watching. Kasih komen, Omers. What do you guys think about the new Candy Striper? Type 2. Mengis. Mengis. Ini berarti Candy Striper yang geser kemarin 2014, yang ini dia keluar di sini 2021. So, 7 tahun buat ngerilis Candy Striper second edition-nya. Dan gue yakin nih bakal ada lagi yang tipe-tipe lain ya, dari Geyser ke Candy Striper, dari Geyser ke Candy Striper, dari Geyser ke Drogbus. Nggak menutup kemungkinan mereka akan sentuh juga yang GDM, tapi nggak tahu berapa tahun lagi ke depan. Tapi ini shock, shock juga sih kita ngelihat bahwa Candy Striper keluar lagi gitu. Harga Geysernya udah gila sih. Nah ini banyak banget sih yang bilang nanti bakal turun, tapi I don't know. But my one is have number in it. Ini dikasih sama temen nih. Alright guys, well thank you for watching. Kasih komen, kasih what you guys think about this new casting. Keren abis. Nah, juga ada katanya si cardnya ini ada varian. Ada yang VW-nya ini warna pink, ada yang mana VW-nya warna putih. Tapi nggak tahu dia ini. Ini holonya sebenarnya sampai 20.000, cuman saya punya masih baru, belum diholoin. It's like a sample things. Mulus sampingnya. Alright. Buat item eksklusif yang Candy Chrome gini harusnya pegang pakai hand glove, Om. No. Pakai hand glove nggak bisa berasa, Om. Mantap nih tuh. Ini bukannya ini nih. Ini stripe-nya kalau pakai tangan nih baru bisa dirasain. Serat. Serat. Serat, ada suaranya tuh. Serat, keren banget. Kalau dipegang pakai glove nggak berasa, Om. Terus dia punya ini juga nomornya nih. 049. Ini juga ada. Tet. Wih, berasa. Mantap. Well, thank you for watching. Jangan lupa komen, kasih pendapatnya Omer semua. Alright, see you guys soon. Peace. I'm out.